Sekolahku di SMK YP Papa 1 Kulon Progo. Sekolahku nggak jauh kok, cukup dengan berjalan dari jalan raya 300 meter ke selatan, kita udah sampai. Oh ya, sekolahku berdiri pada tanggal 20 Juli 1981, berarti udah 26 tahun yang lalu. Nah, kita udah sampai di pintu gerbang SMK YPKK 1 Kulon Progo. Unik ya. Bel tanda masuk sudah berbunyi, tandanya aku harus cepet-cepet masuk kelas. Di sekolahku ini sering ada jam kosong loh. Mungkin karena bapak ibu gurunya banyak keperluan kali ya, terus nggak bisa ngajar deh. Biasanya sih kita nggak dibiarin jam kosong gitu aja. Kita sering dikasih tugas nyatet atau ngerjain soal. Hari ini lagi-lagi di kelasku ada jam kosong. Kali ini kami dikasih tugas ngerjain soal. Nggak banyak sih, cuma 12 soal aja. Tapi jawabannya cukup sulit loh. Aku sama teman-teman suka ngerjain tugas dengan berdiskusi biar cepet selesainya. Ekonomi ya? Iyalah. Udah disiapin ya, Ki. Mana, Cho? Siapa, Ki? Kalau udah selesai, kami bisa bebas, bisa ngobrol sambil makan di kelas, mainan HP, atau buat tiduran enak juga. Mau tahu tidak komentar guru dan teman-temanku soal jam kosong? Saya selaku guru dan juga dibebani banyak pekerjaan oleh sekolah, kadangkala saya harus meninggalkan para siswa. Bagi saya pribadi, saya sebenarnya tidak suka meninggalkan siswa demikian saja tanpa tugas. Apabila ada bapak ibu guru yang kebetulan tidak bisa hadir atau memberi tugas, mestinya siswa dengan penuh rasa tanggung jawab itu juga harus mengerjakan soal atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru tanpa harus dengan suasana kelas yang ramai. Ya, menurut saya sih kurang baik ya, karena murid-muridnya juga pada ramai sendiri kalau diajarkan itu tuh nggak memperhatikan, jadinya ada yang malah jajan, ada juga yang malah mainan HP, gitulah pokoknya. Kalau misalnya ada bapak ibu guru yang kebetulan sering tidak mengajar dan itu semata-mata dilakukan karena untuk kepentingan pribadi, jelas itu dari pihak sekolah pun juga mesti memberikan teguran ataupun peringatan, dan saya yakin itu pun nanti juga akan ditindaklanjuti lagi oleh sekolah. Biasanya di sekolah kita tuh tidak ada sanksi kalau membolos, atau paling cuma dipanggil di kantor BP atau Pak Ridar gitu. Secara khusus memang tidak ada sanksi dari siswa, tetapi sanksi itu menjadi hukuman, itu menjadi sebagai suatu hal yang memberatkan bagi siswa. Akhirnya mungkin siswa yang tadi sudah saya katakan sebenarnya punya potensi untuk maju, tetapi ketika mereka diberi sanksi, mereka tidak akan maju lagi. Karena itu di sekolah kita itu menyediakan guru BK. Guru yang akan membantu, diharapkan untuk membantu siswa untuk menggali potensi diri yang masih tergenang tadi. Ya mungkin dengan bapak ibu guru yang mau menungguin siswa dalam belajar mengajar itu, jadinya bisa lebih memperhatikan, tidak seenaknya sendiri. Hari ini hari Jumat,
Biasanya hari Jumat dan hari Sabtu, siswa diwajibkan memakai baju identitas. Karena di sekolah mayoritas cewek, terus ada tempat favorit yang sering kita datengin, bisa rame-rame atau sendirian aja. Yap, kamar mandi. Kenapa? Karena di sana kita bisa ngaca, supaya kita tahu kita tuh udah cool belum sih. Pak gurunya udah mau masuk kelas, jadi aku harus cepet-cepet masuk kelas dan ngikutin pelajaran. Jadi sampai ini aja ya. Jam kosong, males banget deh. Apa sih jam kosong itu? Buat aku bosen banget. Tapi enak sih bisa buat ngobrol sama nyanyi sama teman-teman gitu deh. Kayak nyanyi do re mi fa sol la si do. Jam kosong, wah kesempatan buat ke kantin makan, lapar. Jam kosong oke banget deh. Jam kosong capek deh.